Nah, kita lanjutin lagi Monster Universe-nya. Ini wajib banget kalian cobain. Kenapa? Kalian ikutin terus ya pembahasannya sampai habis, jangan di skip. Yang pertama, ini game tidak ada stamina. Oke, okay. Yang kedua, dia punya sistem seperti Monster Hunter, di mana kita menjalankan quest dan kita menghajar monster-monster. Ketiga, dia punya fitur seperti Pokemon. Iya, benar. Nah, kalian bisa lihat di sini, ini adalah monster-monster yang gue tangkap ya, pet-petnya gitu. Dan ini kalian bisa untuk meningkatkan levelnya mereka, bisa kalian taruh di sini. Gitu, dan nah di sini ada telur, di mana ya lambang telur, di mana kita bisa menggabungkan dua monster dengan tipe-tipe tertentu. Contoh, gua mau ngegabungin dia, lalu gua akan mau ngegabungin dengan dia, gitu ya. Kalau kita udah pernah dapat, maka kita akan dikasih tahu seperti ini bentukannya. Tapi kalau misalkan kita belum dikasih tahu, belum pernah nyoba. Nah, ini artinya kita belum pernah nyoba perkawinan antara dia dengan dia. Cuman anehnya, kita coba ya. Ini kan laki sama cewek. Laki dengan laki ada nggak ya? Nih coba. Oh nggak. Oh tetap nggak bisa ya. Dia harus laki sama cewek. Jadi kalian harus cari laki dan cewek ya. Nah, ini adalah stat dari dia, ada S, A, B, D, dan ini juga ini stat-statnya dia. Nah, kalau kalian ingin melihat stat itu, yang S itu apa sih? Kalian bisa translate, ini kan pakai masih bahasa Jepang ya. Kalian translate pakai ini, kalau gue sih pakai ini ya. Dari Japanese ke English. Namanya tab translate screen, terserah kalian mau pakai yang mana. Ini tinggal diklik aja, ini. Nanti dia akan nge-translate tuh ya. Tuh. Ini skill-skillnya. Ternyata unskill artinya masih belum ya, belum dipasang. Nanti gue jelasin itu gimana cara pasangnya. Oke, ini kita coba dulu aja ya. Kita birding dulu. Nah, dia week-week dulu. Oh, pagi, malam, pagi. Iya, 24 jam. Jadi, siapakah? Serigala, GG. Bintang 3, bro. Wow. Keren sih. Nah, cuman dia keempat. SA2. Keren asli. Nah, ini setiap monster dia punya kemampuan ini ya, apa namanya nih? Stat. Role-nya. Kita masuk ke sini aja dulu ya. Kita back, kita masuk ke sini. Nah, ini kan kalian bisa lihat ya, setiap monster punya lambang senjata. Ada kampak, ada pedang, ada tusukan apa sih namanya tuh, tombak ya. Terus ada magic. Yang magic udah nggak ada ya. Yang magic udah nggak ada dong. Lambang kayak tongkat gitu. Nah, jadi ini bisa kalian pasangkan skillnya. Nah, ini skill bisa kalian pasang. Kalian oke dulu. Lalu nanti di sini kalian mau pasang skill siapa? Nah, kalian pasang ke sini. Dan ini adalah tamernya, orangnya, karakternya. Ada pedang, ada kampak, ada tombak, dan lain-lain. Kalau kalian pengen, dapetin karakter, lu kok bisa dapet karakter itu? Oke, di sini ya, kita keluar dulu. Lalu kalian ke bawah. Nah, kalian nanti dikasih free 1 gratis bintang 4. Free 1 gratis bintang 4. Nanti di atas gue udah ngambil 1. Jadi udah nggak bisa lagi ya. Kalian bisa beli pakai rupiah, atau kalian bisa beli pakai duit ini. Nah, ini kan pakai rupiah ya. Ini pakai rupiah harganya sekian, berapa nih, 300.000. Tapi kalau mau pakai duit in-game, harganya 171.000. Ini in-game kan? Duit in-game gitu. Nah, ini kalau 40.000 masih kelihatan ya lambangnya. Kalau udah sampai lewat, nah, pokoknya dari sini. Ini cara ngegrinding duitnya ini nanti gue kasih tahu. Dan ini adalah nanti kalian pilih salah satu ya. Gue udah pilih karakter gue yang tadi yang kalian lihat itu dia. Mau ngeliat skillnya gimana? Kalian klik aja yang lambang ini. Dan skill pertamanya ini tuh, ini skill gue yang pertama. Lalu kalau ulti, ketika dia mau ngulti,
bentukannya kayak gini. Tuh. Dan kalian bisa lihat ya, di sini dia ini adalah nih, tombak. Maka kalian bisa memasangkan dia dengan monster yang tombak juga. Kalau tadi kan gua kampak ya, kampak, maka kalian bisa ngambil yang ini. Ini tuh kampak, ini skill satunya. Ini skill ulti. Oh, GG. Ada satu yang kayaknya gua bakalan reroll, mau ambil dia. Dia ini kampak. Cuman dia skill satunya jarak jauh. Tuh. Dia ngelempar ya. Untuk skill ultinya. Bam, wow, GG banget. Ya pokoknya kalian bisa beli di sini dan nanti dikasih satu gratis, kalian pilih aja. Nah, cara untuk ngegrindingnya, kalian ke sini, ya kalian ke bawah yang kedua ya. Kalau udah kebuka, kalau belum terbuka, kalian ke atas dulu ini. Kalian kelarin sampai episode 1 kelar, sampai kebuka episode 2. Ya, ini nah. Sampai kebuka episode 2. Lalu kalian grinding aja dulu ya ke sini. Nah, ini dia. Kalian masuk. Di sini kalian bisa ganti-ganti ya, ganti-ganti monsternya. Kalian klik ini. Kalau misalkan kalian bingung, ah, gua mau pasangnya gimana sih? Kalian klik aja yang kuning. Lalu kalian pilih ini. Nah, nanti dia akan memasangkan sendiri monsternya. Kalau misalkan bingung, kalian bisa klik ini. Ini kalian translate aja. Kiri, kanan, bawah. Kalau ini attack power, kalau ini interwar, kalau ini physical defense, yang ini magic defense. Kalian mau pilih yang mana? Kalau misalkan ini ya, dia bakalan lain lagi nanti itu. Posisinya doang tapi ya. Oke, kayaknya gue ambil yang ini, attack. Oke, kita back ya. Tadi hero-nya bisa kalian beli nanti. Nah, untuk ngegrindingnya, tadi kan gua kasih tahu bisa dapetin nge-farming duitnya. Itu kalian bisa ke sini. Nah, ini tuh dia, ini kan udah komplit ya. Kalian bisa masuk lagi ke sini. Untuk nge-farming duit. Nah, ini nge-farming duit yang ini buat naikin level up si karakter kita. Jadi kalian bisa nge-grinding terus-terusan di situ ya. Nah, apakah yang di tempat sini bisa? Ntar kita back. Nah, ini belum kebuka. Ini malam. Yang ini siang. Oke, kita masuk. Oke, let's go. Yukuzo. Setiap kelas itu beda-beda skillnya. Jadi ada yang tarik ke atas, ada yang tarik ke bawah, ada yang kiri kanan ditarik bisa gitu. Seperti Genshin, bisa lihat di kanan ya. Itu kita bisa bawa 3. Dan di sini kita akan nge-hunting monster. Nah, monsternya itu ada yang monster biasa, ada yang super. Ya kalau di Pokemon itu bisa dibilang Pokemon biasa sama Pokemon shiny. Ah, ini monster biasa. Nah, ini biasa nih ya. Nggak terlalu besar. Oh, udah menyerang. Sono. Sono. Alah. Switching. Kayaknya yang kampak enak dah. Skillnya bisa terus-terusan tuh. Banyak banget deh skillnya. Selaw. Nah, modar ya. Ketika dia modar, belum. Oh, udah. Kita bisa nge-taming. Nah, ini ketika kita taming, dia bisa kabur. Dapat ya? Oke, ini dapat. Nah, ini kita lihat ya, dia jantan dan ini statnya. Wow, statnya S. Ini terserah ya, mau diambil atau dirilis. Kalau gue sih gue ambil aja. Ah, muncul lagi bosnya di sini. Kalau ini yang magic, yang pokoknya yang monster yang terbang itu tuh magic punya. Oke, kita lihat ya, apakah dia kabur? Ah, pecah. Jadi bisa monsternya kabur, bisa pecah, bisa ketangkep. Kalau tadi tuh ya kita bilangnya pecah lah ya. Ini nanti dia ada lagi monsternya nongol di situ.
Jadi kita bisa tungguin aja. Yang kayak gini-gini nih kalian ambil-ambilin. Jadi ini bisa ngegrinding sepuasnya. Kalian berada di sini sepuasnya. Nah, ini di map ini itu ada beberapa boss. Ada 1 2 3 4 5. Jadi total ada 5 boss dan ada 5 boss yang bisa kalian grinding di sini. Untuk bocilannya enggak usah ya, kita masuk ke sini aja. Kita lihat di sini apakah ada super. Kadang kalau udah mati dia spawn lagi nanti. Nah, yang enak ya kita bisa trade ke player. Bisa trade ke player, bro. Nah, ini maksud biasa. Okay, nice. Bisa kita taming. Pokoknya kalian taming aja ya. Buat apa? Buat ngegabung-gabungin kayak tadi. Bisa dapat bintang 2, 3 dan seterusnya. Jadi ini santai, tidak ngegas. Nah, ini kotak ini buat ngeheal tuh. Ngeheal-nya area satu party. Jadi bukan dia aja. Bocilannya skip aja ya, nggak usah dikejar. Kecuali kalian kalau mau nambahin skill untuk nyerang. Stamina ya, stamina itu bisa regen ketika kalian mukulin. Nah, ini normal nih. Oh, critical, bro. Bisa dapat. Oke. Okay. S, S. 2 S-nya. Wah, GG, bro. Itu bisa kalian rename ya, bisa kalian ganti nama-namanya. Kayak game apa sih yang kita hunting monster juga tuh? Yang kita timing terus kita bawa ke rumah. Nah, di sini juga ada nih satu. Nah, itu ya, lihat di peta kiri atas. Ini yang magic. Tipe magic. Oh, waduh, enggak ada lagi. Stamina. Hancur? Oh, bisa didapat. Ah, dapat semua ya. Gue mau nyontohin yang kabur. SSS DUS1. Oke. Nah, sekarang kita balik lagi ya ke tempat yang tadi. Harusnya sih udah nongol. Jadi yang bocilannya bisa kalian farming buat dapetin bahan aja sih. Nah, ini nongol lagi kan dia ya. Jangan diambil, masih penuh sih darah-darahnya. Kita coba. Udah nongol kah? Oh, udah nongol. Ya, kalian bisa lihat ya di map tuh, udah nongol tuh. Jadi bisa terus-terusan, bro, di sini. Grinding terus, ya kan? Drink apa nih? Udah ngomong apa tuh? Nice. Jadi pastikan kalian combo ya, begitu udah si si karakter pertama ulti nge-skill gan. Ada 2 dong. 2 SS. GG. Di sini ada apa? Oh, ada. Tuh ya, map ya, tuh nongol. Semudar. Nah, ini juga dia ada elemen ya, ada elemen-elemen ya. Jadi pastikan kalian bawa yang elemen. Aduh, nah tuh contoh kabur tuh. Itu contoh kabur. Keren ya, seru ya. Asli seru parah sih. Nah, kalau kalian udah selesai, kalian tinggal back aja. Di sini. Nah, ini adalah monster-monster yang udah kita dapetin dan item-item yang kita dapat. Oh, dia. Tuh, dapat duit juga ya. Kita bisa nge-grinding duit di sini buat beli hero. Gitu. Tadaima. GG. Nah, di sebelah kiri itu, di sebelah kiri atas itu ada misi, di mana misi ini bisa meningkatkan rank kita. Nih, ya, gua ambil. Apakah gua naik? Oh, jadi silver.
Jadi silver. Nah, ini kita langsung ambil aja semua. Aduh, dikit lagi coy. Ini adalah quest-questnya ya. Kalau kalian bingung, gue gak tahu disuruh apa. Kalian translate aja. Ini apa nih? Register 8 minion in picture book. Minimon. Sword Goblin. Caranya? Nah, caranya yang gak tahu ya. Caranya baru kita cari tahu deh di sini. Gitu. Kita coba lagi ya. Kita coba ternakin lagi. Kita yang belum pernah itu apa ya? Nah, ini elemennya itu adalah elemen biasa. Kalau yang ini elemennya angin. Ini elemen angin. Kita coba gabung dengan elemen, jangan api ya. Api boleh sih. Cuman yang ini ya udahlah ya. Kita coba. Jadi apa? Oke, tanda tanya dan dia akan jadi api di sini. Yuk, let's go. Wik wik lagi. Keren parah kan ya game-nya ya? Kacau, bro. Hop. Bintang berapa? Wih. Wih, keren. 1, 2, 3. Bintang 3. Gigi. Wow, S-nya 2. Wah, psycho ini bro. Wah, tinggal cari penggunanya aja nih. Tinggal cari penggunanya. Dia kan magic ya. Magic berarti kita bisa beli di sini. Mana? Nah, di bintang 2 aja dulu kali ya. Kan gue ada 69. Kalau bintang 3 bisa sih sebenarnya. Gue beli. Ini kan dia 54 ya. Yang magic, gue gak mau yang cewek bro. Yang cowok gak ada apa magic. Wah, di sini gak ada magic bro. Adanya bintang 4 dong. Saya 17.000, 170. Si mana ya? Kagak ada juga dong. Masa magicnya cewek gue pakai. kagak ada asli. Ya ada deh dia nih. Ini magic nih. Nah, ini magic nih. GG. Tapi harganya mahal ya. Ya, seperti itu. Itu ultinya. Oke lah. Kayaknya segini aja dulu untuk informasi kali ini. Buat kalian yang ingin mainin game ini, langsung aja ya, linknya ada di deskripsi. Dan besarnya 3GB. Kalau kalian ngambil yang ini ya. Nah, ini kalau kalian download, itu nanti total jadi 3GB. Kalau ini nggak di-download, totalnya cuma nggak sampai 1GB-an. Oke lah, segini aja dulu. Thank you semuanya. Sampai jumpa di next video.